Selamat datang di channel Antonisio dan saya di stasiun Pondok Jati. Kita hunting di salah satu perlintasan paling sibuk se-Jakarta. Stasiun Pondok Jati ini unik bagi saya, yaitu di sini ada 5 pertemuan jalan raya dan ini saya di sini sekitar jam 5:30 sore ya. Wow, jam pulang kerja cuy, raka. Jadi padat banget ini di sini. Dan ya, ini merupakan stasiun Tikungan ya, depan sana pejabangan menuju ke Jatinegara ke arah Gambir juga. Makanya itu kalau di zoom itu ada kereta yang di bawah dan yang di atas. Bercabangan dan di belakang saya juga jalannya bercabang-cabang coy. Sana pertigaan, sini juga pertigaan, sehingga bisa dibayangkannya macetnya seperti apa jika nggak ada yang mengatur ini. Tempat ini sudah sering diriput sih sebenarnya untuk YouTuber atau channel-channel lain, tapi mungkin berkenan ya untuk di channel ini. Barusan itu ada lokomotif melintas dan kita lihat kepadatannya sekarang. Wah, ramai banget dan langsung nutup juga cuy. Woi, ini gimana nih konsepnya nih? Berapa detik sekali nutup cuy? Kita lihat apa yang akan melintas ya sekarang ya. PKD ini sebenarnya sangat terbantu dengan keberadaan ya warga lokal seperti ini sih. Yang kalau ya sebenarnya mungkin kelihatan tatat ya, tapi kalau tidak ada mereka mungkin juga akan semakin padat perlintasan kereta ini. Jadi mereka ini cukup membantu sih. Memang sangat padat ya, karena lintasan ini selain untuk KRL juga melayani KAJJ, kereta api jarak jauh, dan lebih baca lagi adalah jalur pulang ke depo dari Pasar Senen. Lokomotif KAJJ nya lewat sini, jadi bisa dibayangkan ya betapa crowded nya perlintasan ini sih. Ini saya cuma berdiri jarak kira-kira 5 menit dan wow, langsung nambah macet cuy. Ini dalam hitungan 2 menit ada banyak kereta melintas, 2 lokomotif pulang di depo sih. Dan ya bisa dilihat macet cuy. Saya di sini itu berdiri kira-kira baru 5 menitan ya, dan palang pintu perlintasan di belakang saya ini, ya sekarang depan saya ini, itu ya ampun udah tutup kira-kira ya samalah, kira-kira hampir tiap menit lah palang perlintasan ditutup. Jam padat KRL, jam padat KAJJ. Jadi ya luar biasa ya macetnya sini, padatannya. Bisa
dilihat tuh katanya mengatur perjalanannya. Ya istilahnya di sini sih dia bilangnya tukang parkir sih. Tapi ya tukang jalan lah, bukan tukang parkir sebenarnya. Ya udah deh, gini aja deh video saya kali ini di YouTube ini. Lihat di stasiun Pondok Jati, salah satu stasiun paling crowded se-Jabodetabek. Pelintasannya sih. Kalau stasiunnya yang berhenti juga sebenarnya KRL ini juga nggak sebanyak di Manggarai sih. Seperti yang saya bilang, ini stasiunnya banyak sekali yang rekam, dan cuma saya sih. Ada warga lokal juga yang merekam di sini, bawa kamera lengkap, tapi dari luar stasiun. Sementara saya daram, karena memang habis ini saya mau lanjut perjalanan ke Senen sih. Cuma iseng aja ini mampir di stasiun Pondok Jati yang sinyalnya hampir selalu hijau. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.